tuapkan nasi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, guys. Benar-benar lada, guys. Ini sih satu kesatuan yang hakiki. Sambelnya ini aku nggak tahu deh, sambel itu best of the best. You say that I just can't deny it. Maybe so. It's not like I don't like surprises that are unpredictable. Sambal kecombrangnya benar-benar ngegelegar banget, guys. Berasa aku lagi makan petasan banting di mulut aku. Suka banget banget sama ayam dan juga bebek tangkepnya. Bener. Asli. Dan sekarang aku mau ngasih kejutan lagi buat kamu yang paling spesial. Apa tuh? Wow, lihat deh, Marsha. Wow. Mie Acehnya benar-benar membuncah, guys. Iya. Guys. Mari, okay. Guys. Wow, mie Aceh dagingnya. Benar-benar endol surandol tak kendol-kendol, guys. Sumpah, Mar. Iya, Mar. Aduh, rasanya tuh benar-benar apa ya? Best! Ya, best, sih? banget. Tapi pas di mulut itu dia nggak keras, nggak liat. Teksturnya benar-benar kayak marshmallow dibumbuin. Betul banget. Masih harus lihat ya. Ini udah ada sambal yang spesial juga, sambal daun jeruk. Kita uwek-uwek, nah seperti ini. Kita akan melihat kejutan yang tercampur antara si sambal daun jeruk sama si mie Aceh. Yes. Udah gak sabar ya. Mie-nya dikombinasikan nih sama sambal daun jeruk. Beuh. Edun serendun, tekendun kendun. Wow. Mie-nya aku tambahin emping. Lala, ini tuh perpaduan yang sungguh mempesona. Kalian masih mau tahu gak sih kenikmatan apa yang bakal kita makan setelah ini? Jangan kemana-mana ya, tetap dibikin lapar terus.